kopi dulu ya guys. Mari. Good morning. Selamat sore. Menjelang malam. Mami, Ayah Kian dan kawan sedang di halte Princess Road Upper Parliament. Kita mau cari makan malam. Ya, Mi. Ya, malam. Udah pakai jaket aja masih summer ini. Udah ala-ala winter. Iya. Aku juga baru mandi nih. Baru mandi langsung diajak keluar. Jangan kelamaan lu ngebetap. Bukan betapnya air. Naik nomor berapa ya? 75, 86, 80 sama 75. Masa? Kamis. Jaket ada. Bentar lagi 80 lewat. Banget. Ayo Kian, Hun. Cepet Kian. Thank you. Kalau dibilang cepet, langsung cepet ya. Kasian Mami. Gimana rasanya naik double decker? Seru banget. Di atas tinggi banget. Tinggi. Cuma kalau cuacanya lebih bagus, enak ya. Mukanya jadi gini, Om. Kita mau makan malam di sebuah restoran India ya. Kita masih berasa jadi turis lokal lah ya. Dia kangen lihat orang Asia. Nih Mami mau beli mobil ini katanya. Ini melanggar. Iya, enggak. Ini kosong kayaknya dari sini. Itu 18 tahun ke atas. 22 pound ya. Ini di mana-mana kalau di Inggris kamu harus jalan loh. Oke. Okay. Kuat. Kuat ya. Insyaallah kuat ya, Di. Insyaallah. Kita makan dulu ya. Liverpool John Moores University. Pantesan yang kenalan kita Bang Yudo itu rumahnya dekat-dekat sini. Ini kayaknya bagus nih student accommodation nih, Bi. Buat student. Yoks. Indian. Jalanannya lihat dong. British banget jalanannya. Kita makan di sini. Ini kayaknya. Di oh, di, ya, di. I want that. Assalamualaikum. Ustazah. Oke, ada. Sudah tahu mau pesan apa, Kendra? Biryani. Nasi putih. Nasi putih. Oh, so hot. Yeah. Is that all? Mau pesan lagi ya? Protein, ini banyak. Oh. Wait, what? Oh, yo. Yes, let's go. Okay, thank you. Dulu. Wah, nasinya banyak banget. Makan dulu. Apa ini, Wan? Garlic naan. Garlic naan. Gede banget ya, Hun. Iya. Itu apa? Sambal ya? Sama hijau. Banyak banget ini ya. Apa namanya ini? Naan. Naan. Butter naan ya? Nih. Ayam yang ayah nih. Ayam apa nih ya? Ayam kukura. Apa namanya? Garlic naan. Kita berapa kali kalau kesini pasti dianggapnya orang Malaysia lah. Begitu kawan-kawan. Sampai udang. King prawn. Oh segini. Nih. Makan man. Nih. Thumbnail. Lama. Gimana? Panas ya? Panas juga. Jadi makan dulu deh kalau gitu. Hmm. Suapin. Mau, enak-enak. Tambah lagi. Hmm. Enak ya? Kayak gini makanannya. Jadi ibu saya nggak suka makanan begini. Bau bau kari nggak tahan ya. Segini? Ah, oke. Okay. Hmm, sausnya enak. Sama makannya. Boleh masyarakat Padang.
Nasi Padang ini emang kalau di Inggris ini makanan Indonesia khususnya di kota Liverpool ini kayaknya emang agak kurang ya. Isinya yang halal cuma makanan India ya kan. Makanan apa? Arab ya, Mia? Timur Tengah. Jadinya pengen banget sih sebenarnya bisa nemu restoran Indonesia yang halal di daerah-daerah Liverpool gini. Potensi sebenarnya ya. Kita juga pengen tuh bikin restoran. Oke, ini dia cheese nan-nya pesanan kawan nih. Nambah lagi, Bos. Bikin advertisement. Oke. Okay. Kamu kok malah lebih suka nan daripada nasi? Cocoknya enak. Ah, iya. Ini kuahnya ini. Untung kita nggak di komen nih, nge-vlog di sini. Bedanya di Indonesia sama di Inggris ya. Tadi kita mau ada makanan yang nggak habis nih, disuruh ngepak sendiri tuh mami tuh. Jadi kasih aluminium, foil. Jadinya ngepak sendiri. Bedanya itu guys di Indonesia sama di Inggris. Perlu bayar nggak? Gak tau, kita lihat nanti bill-nya gimana. Kita lihat bill-nya nanti ya. Tuh, plastiknya juga dikasih. Suruh bumbu sendiri semua. Ayo kayak bantuin mami, tentukin. Oke, kita coba lihat bill-nya. Gak ada ya. Nah, packaging-nya nanti tadi. Aman-aman. Udah selesai, lumayan. Good. Gimana? Belum ada asap. Cobain tas mami kamu. Udah, yuk. Jalan, wah agak gerimis. Tadi anak kecilnya bilang oh, he's videoing himself in YouTube. Oh iya. Gila, dingin banget. Let's go, alhamdulillah makan kenyang. Habis sekitar 50 pound saja. Lumayan ya. Harga bir mirip-mirip air putih, lihat. Air putih 1 pound. Ya di sini biasanya pub ada pertunjukan olahraga. Bahaya banget tuh murah air putih. Iya. Air putih sama bir hampir sama. Mau naik bis apa jalan? Jalan aja. Mau jalan. Dingin ya? Mas masuk angin loh. Kayak terbang rasanya. Agak-agak gerimis, nggak jelas gini weathernya. Dia mau naik skateboard. Belajarlah. Orang-orang pada naik skateboard. Anginnya sih yang nggak tahan ya. Kalau dinginnya oke, cuman tiba-tiba ada angin ditiup, sus. Langsung dah. Tadi ada kejadian lucu. Jadi makan pakai sendok, mereka makan pakai tangan tadi itu, tangannya kuning. Tangannya lihat. Ini. Kuning. Ini artinya kita menikmati makanan kita nih artinya. Ya udah terlalu nikmat. Iya. Percaya. Udah dingin kayak gini. Oh, tempatnya belum nih. Pohon-pohon belum berguguran tuh. Benar. Wih, udah ini. Jadi tadi kita naik bis, sekarang kita jalan kaki ya. Ini kayak Super Indo gitu ya. Namanya Co-op. Myrtle Street Co-op, masuk aja. Ternyata ada Indomie, guys. 2,5 pound. Pakai? What? Wah, ada Peppa Pig. Saya mau beli ini ah. Dah. Ini kenapa begini jadinya? Kayak ada sinematiknya. Woi, tadi di dalam ada Indomie loh. Harganya 2,5 pound. Berasa turis lah ya, turis lokal. One eternity later. Twin. Kenapa aja, Man? Nih, yang mau pesen McSpicy. Oke. Okay. Di dalamnya gini, udah normal. Ini gini. Pilihan office ya? Iya. Kenapa, Jan? Namanya apa? Chicken sandwich. Oke, okay, saya makan. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Mami pesan ini nih, ya. Wrap. Jadi pesan salad. Gimana, Man? Di bedanya di Inggris buang sampahnya harus ditentukan. Airnya buang kesini, airnya buang. Ini buang straws dulu nih. Iya, terusnya buang. Airnya bisa. Coba anak Indonesia mau begini coba. Airnya dibuang. Yang lainnya di situ aja. Iya. 2 hours later. Mohon maaf suaranya sedang habis. Sekarang kita lagi ada di Chester. Mau ngambil ATM. Gede banget. Ada apa itu? Tadi mobil udah dikunci belum ya? Depan kita ada Chester Cathedral. Gede banget. Nih silakan nge-vlog nih, suara gua habis. Chester Cathedral yang berlokasi tepat di tengah-tengah Chester City Center.
I'm rich. Mason Owen. Lingkungannya bagus banget ya. Jadi sangat old school. Tapi apa ya? Bagus aja gitu. Very kayak historical gitulah. Baiklah teman-teman, berhubung suara Dedi di video ini sudah agak habis ya, jadinya kita putuskan untuk tidak melanjutkan daily vlog pindah dan tinggal di Inggris. Makasih udah nonton terus Prakata Vlog series kali ini. Tungguin terus ya video-video selanjutnya. Thanks for watching. We'll see you guys next time. Bye bye. Take care guys.